Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bersama. Tentunya dengan siapa? Ustadz Ridho. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan semangat-semangat, tetap semangat belajar dan belajar. Nah, agar lebih berkah dan membawa manfaat pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Baik? Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar. Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan gambar tersebut. Kira-kira gambar mana yang akan kita urutkan mulai dari yang pertama? Nah, di sini Ustadz memilih gambar paling bawah sebelah kiri. Ustadz beri angka nomor 1. Udin dan teman-teman sedang bermain sepak bola. Setelah mereka bermain, maka Ustadz memilih nomor 2 paling atas sebelah kanan. Baju mereka sangat kotor. Setelah baju mereka kotor, maka langkah berikutnya mereka akan ke kamar mandi dan membersihkan tubuh mereka. Setelah bersih, mereka mengganti baju dengan pakaian yang bersih. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat cerita sesuai urutan gambar? Kalian bisa saksikan urutan-urutan yang Ustadz buat sesuai dari gambar yang Ustadz ceritakan tadi ya. Yang pertama, kalian bisa lihat angka nomor 1. Nomor 1 dapat kita tulis Udin dan teman-teman sedang bermain bola. Berikutnya, kita bisa menuliskan nomor 2. Selesai bermain, badan mereka kotor. Berikutnya, kita bisa menuliskan nomor 3, sampai rumah Udin langsung mandi. Dan langkah terakhir yang nomor 4, selesai mandi, Udin memakai baju yang bersih. Begitu anak-anak, sekarang kalian bisa menceritakan sesuai urutan gambar yang Ustadz berikan di halaman 121 atau 136. Silahkan kalian bisa memilih salah satunya ya. Pilih yang menurut kalian paling menarik dan mudah untuk dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.